rasa crispy chicken sama macam rasa Zinger Burger KFC. Wow. Guys, hari ni kita nak review burger daripada member punya kedai. Nama kedai Burger Special Special. Okay, Special Special. Okay, nama cafe Special Special dan dia jual crispy chicken. Ni menu paling utama dia, crispy chicken. Crispy chicken burger. So ini adalah crispy chicken burger yang dia jual. Okay, crispy chicken burger, harga yang paling murah sekali saya rasa sekarang ni. Crispy chicken, biasanya crispy chicken burger yang biasa-biasa orang yang akan jual RM5.5, RM5. Okay, yang ini crispy chicken burger RM3.5 sahaja, RM3.50. Okay, boleh cari kedai dia di Sri Gombak, berdekatan dengan Awal Maju. Okay, dekat Sri Gombak atas, dekat dengan Maybank. Okay, sebelah dengan kedai Dobi. Dobi apa nama dia, tak ingat. Nanti saya hantar dia punya link bawah tu. Di bawah tu ada link dia, dia punya Facebook, dia punya Instagram. So boleh usah kat situ. Okay, so kita akan unboxing sini. Kita akan review rasa burger crispy chicken ini yang paling murah sekali buat masa ini di Malaysia. Okay. Okay, sekarang kita unboxing crispy chicken ni. So dia bungkus macam ni. So cara pembuatan dia, dia tak digoreng dulu. Nampak tadi saya tengok video dia, saya tak ambil malam untuk sana. Digoreng dulu crispy chicken tu. So dalam dia, dari kamera agak besar sikit. Wow, dia kena punya roti. Di dalam roti dia ada sos dia. Okey, nampak tu. Ini dia punya chicken crispy. Kita menata bersama dengan sos mayonis, sayur. Okey, yang ini saya dah ambil awal tadi, dia dah tak panas. Okay. Okay, sekarang kita rasa crispy chicken burger dia ni. Okay, nampak macam ni. Aha. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, besar dia, besar ni dia. Yes, nice, masuk dalam mulut. Senang masuk dalam mulut. Ada rasa macam KFC chicken burger. Rasa sedikit macam KFC punya ni, burger chicken, burger ayam KFC. Zinger. Ayam dia rasa memang isi ayam. Oh, isi ayam. Tak pedas. Kalau nak pedas minta tambah sos lah. Okay, ayam dia memang jenis crispy yang tak pedas. So budak-budak boleh makan. Nice. Sangat nice. Eh, buat hati lah 3.5 besar ni. Ngam-ngam mulut. Boleh lebih 2 kot. Maksudnya kalau tak puas, makan 2. Dalam tu RM4.5 besar ni, RM4.5 lebih ringgit, RM4, RM4.5 lah besar ni. Asli nak lagi, tapi rasa memang RM4.5 pula. So yang ni RM3.5. Macam ni bentuk dia.
Wow. Sayur boleh tambah, kalau minta tambah sayur, cakap dengan dia tambah sayur. Okey. Ada mayonis itu keluar sikit. Buah masuk mulut puas. Memang rasa lah ayam ni. Apa hati lah kena dengan harga 3.5. Okey. Isi ayam, isi ayam. Crispy. Roti yang dibakar kualiti, ayam digoreng memang crispy kualiti. Yang penting daging dia memang okey lah, memang kualiti, jaga kualiti dia. Walaupun 3.5 bukan biasa-biasa, memang kafe biasa-biasa. Apa ni? Memang crispy chicken biasa-biasa, memang bukan wow lah. Memang bukan yang wow, memang tak tahu nak cakap apa lah. Memang biasa-biasa je ni, bukan biasa-biasa lah ni. Ni luar biasa ni. Ngam-ngam masuk mulut, ngam lebih. Okay, sampai sini je review kita. Kita boleh check, boleh cari restoran ataupun cafe biasa-biasa ni yang menjual crispy chicken ni. Dekat Foodpanda pun ada. Dekat Facebook cafe biasa-biasa biasa-biasa. Okay, dia pun ada jual bukan setakat crispy chicken je, dia ada jual lain-lain menu dia. So boleh check it out dekat dia punya Facebook dengan Instagram dia. Okay, nak rasa, nak try banyak mana, macam mana rasa dia yang sebenar. Banyak mana masuk dalam mulut. Habis pergi sini, rasa sendiri. Bye-bye.